Halo guys, kita jumpa lagi bersama dengan Kak Febrian Ibar. Lanjut ya, sekarang mau ketemu nih sama cewek-cewek cantik, PK bareng cewek cantik, terus langsung disawer banyak kembang tuh sama Lenny ya. Seru banget pokoknya, ayo kita simak aja keseruan kali ini ya. Kak Aulia Fahma Lubis, ya, PK. Bang. Yuk. Ini yang kalah salto ya? Hah? Yang kalah salto. Terbalik sama salto apa bedanya, Bang? Sama. Ya, aku juga kalah nih, pasti aku, Bang. Enggak, ah. Kalian kita yang kalah ini. Serang-serang tongkat-tongkat, cah. Loveran, langsung budal dong, mau 500, yuk. Goyang kali, Bang. Kakak asli mana, Kak? Medan, Bang. Oh, Medan. Horas. Orang. Orang makan gabah. Orang makan beras, makan gabah. Horas, Bah. Horas, Bang. Horas itu artinya apa sih? Selamat. Itu kayaknya. Kalau nggak salah. Kamu ini orang Medan kok kayaknya. Kayaknya gimana tuh kamu ini? Iya, Bang. Aku nggak ngerti bahasa Batak juga. Dikit-dikit. Oh, kamu udah menikah, tau? Belum. Oh, mau? Enggak. Nanti. Udah pernah nikah? Enggak ada. Apa? Udah pernah nikah? Belum. Bang, telinganya, abang kok banyak kali ya? Aku... Lucu. Aku jadi balik 5 kali aja ya. Oke. Minimal berapa? Enggak ada minimal kan? Aman kan? Ada. Sama aja, Bang. Minimal apa? Abang udah melewati kali minimalnya. Oke, Febby Store. Thank you. Ya, boleh. Double chat, double chat. Nah, ayo di follow follow tah. Aja lali di follow follow preman kan 28,3 C. Keren. Terima kasih Icelik Gang, Dunia Games. Terima kasih Icelik Gang, terima kasih pasukan Icelik. Terima kasih Icelik Gang, Jalur Senyap sudah memfollow Bapak Preman Kalem. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya yang sudah follow follow Pak Preman Kalem. Entah, pelan-pelan tongkat-tongkat dah. Itu udah anak 5, Mak. Oh, Mak. Kata siapa? Kata siapa? Indonesia. Terima kasih. Wo, oh, Ismail, Irfa, Jennifer. Itu kocok. Mata sih. Pak Preman Dalam, makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Di follow-follow, Cah. Preman Dalam, Cah. Ayo, Cah. Makasih, Pak. Ayo, 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 jadi kan 30K Pak Preman Kalem, Cik. Ayo, ngomong ayo. Di follow-follow, ADM, makasih. Di follow-follow, Cah, Preman Kalem, Cah. Menyala, Preman Kalem. Kamu, kontennya apa? Kok followersmu 400? Iya, makmu. Udah, makasih. Apa kontenmu? Ya, biasa aja, Bang. Konten gak jelas. Followers kamu banyak. Iya, Kak. Masya Allah. Cah, ya di follow toh akunnya ketua ini, ya di follow akun-akunnya ketua ini, di follow follow akunku dewe ini. Allah, Pak. Anaknya udah 5 masa sih? Anakku mau 6 ini. Iya. Nah, ya Bang. Cok. Juragan keep topi, logo. Ada kemana? Gak ada, Bang. Lu pelek sarap lu, Bos. Anak 5, iya. Halo, Nana Mipi. Lu kan? Your name Nana Mipi. Kalian kok ketawa sih? Kamu aku sebutannya. Oh, kamu YouTuber. Hah? Kamu YouTuber. Enggak, Bang, enggak ada. Katanya dia di sini Nana Mu Gipi. Kamu katanya YouTuber. Konten kamu apa? Enggak ada, Bang. Astagfirullahalazim. Kamu pernah main ke Jawa Timur? Enggak pernah. Jaya Wangi gimana? Kamu kelahiran tahun berapa? 98, udah tuir. Ya enggak lah, sama lah. Sama. Ya. Bang, malu kali aku penonton abang banyak ya? Kamu main ke Jawa Timur aja. Nanti Bang, insya Allah doakan ya. Kita kasih oleh-oleh bakso tetelan gudeg yang terkenal di sini. Insya Allah. Ya,
Ya udah, kamu kapan longgar nanti tak ajak main ke sini. Nanti kabarin ya, Bang. Tunggu aku biar pakai ini dulu deh. Mantap. Lucu ya. Lucu ini ngonteng-ngontengnya. Kegulian cik. Terima kasih Pak Preman Kalem, Bu Ismen, Tomo Ciu, Pia Makmur, Bunda, Jaya Wangi, Gembira Toto, Ivan, Jenifa, Junya Gempa, Pak Gavi. Terima kasih. Kali aja ya. Halo Bu, baru live. Ya. Kawas. Mau yang kau? Lima ya? Ya. Bisa enggak? Dua aja, sekali lagi udah. Makanya, udah ya satu ya. Aja. Ya, satu lagi, satu lagi. Dua aja. Satu lagi toh, tadi perjanjiannya lima kok. Nanti diketawa ya. Enggak. Jangan ketawa ya. Ya mana? Asal ketawa. Udah, aku kalah deh, bye bye. Oke, makasih, thank you. Udah. Assalamualaikum. Bintang kang tanpa wangenan, tresno ku mling sliramu sayang. Cahyaning bulan kang sumunar, apioring tawang, iki ene wong bucin jaluk konangan. Samudra pasang tresno kumring sliramu sayang. Cahyaning bulan kang sumunar, enek wong gendaan, pengen ni ben konangan sayang. Melu melu bocah nekat, bocah nekat. Aku sudah mengira saya tidak berani berkata, sudah kalian jangan kesini, saya takut. Ayo toh ngalih toh. Oh, jaraknya toh lanang itu ini jaraknya toh. Konangan ini bahaya kalian ini. Saya tidak ikut campur guru. Iya sayang. Enggak kok, Pebri kuat. Pebri bako, Pebri kuat daripada gabut. Ya kan teman-teman? Kino, mau gendaan nekat kino, ayo. Mau gendaan nekat kino. Oh, ayo, no espen. Telo ae. Masa Iron Man sedih? Masa Iron Man lemah? Tidak, Febri kuat. Bindu samudra nggak mau. Bisa cok ini. Minum obat aja sudah cukup. Minum obat aja sudah cukup aku. Ngiar karo nyapo ya nyapo iki. Hello Miko, thank you ba.
Jaya wangi kita kan jarak kayak yang jalan dibacok kayak tole. Males sombong. Males aku sama orang-orang sombong kayak gini nih. Gini-gini main enam sembilan. Ntar kamu ya nol bukan C, Febri temen aku. Temen kok ini, aku tahu, aku nggak kelasmu. Bukan gitu Feb, ya ampun, jangan bikin netizen bingung deh, ntar gue yang serang. Ya aku tahu aku bukan kelasmu, tapi aku bisa beli apartemenmu. Asik. Enggak Febri, karena aku hari itu ada acara. Acara apa? Ulang tahun? Iya. Oh, ulang tahun siapa? Enggak ulang tahun, tapi ada acara lain maksudnya Feb. Kamu ulang tahun hari ini? Ya, ucapin dong. Happy birthday Febri dan Iqbal, semoga. Ini beneran ya, ini serius. Ya. Tapi serius kamu ulang tahun? Ya. Happy birthday Febrian Iqbal. Semoga karirnya makin melejit. Terus fansnya makin banyak. Didekatkan jodoh, cepat menikah. Terus tetap rendah hati, tetap apa namanya? Rajin sedekah. Terus pokoknya karir di TikTok, di YouTube, dimanapun makin melejit. Dah, tadi. Jadi, kamu S1 apa? S1, S2, S2 ya? Baru S1, belum mulai. Kamu Surabayanya mana tuh? Lupa aku. Bentar. Oh iya. Kalau semisal aku tanya nih, namanya Julianto. Julianto. Rata-rata dia itu kalau ulang tahun tuh bulan apa? Juli. Nah, kalau Mei Fitri Andini, biasanya ulang tahunnya? Mei. Kalau Febri Yan Muhammad Iqbal, ulang tahunnya? Ya Februari toh. Itu pinter. Ih jangan cok nih arek-arek nih. Anjir. Kalau Agus ulang tahunnya apa? Agus. Ah kamu ini kliwon matamu kliwonmu. Eh, guys. Ya ini di sini bilang Febri Multa semua. Kamu kan harus melihat namaku aja Febri. Soalnya temanku namanya April, dia lahirnya tuh Desember. Salahin maknya biasanya kurang itu maknya. Kurang itu maknya. Eh, bos, ini bos barangnya bos ngetik dewe kan barangnya. Kalau kamu ulang tahunnya apa? Ya udah tebak, aku Pisces tuh. Apa? Lihat komen, berarti kalau enggak Februari ya, Januari, Februari, Maret. Ya udah Februari atau Maret. Ya. Pisces. Lah kan Pisces ya, Februari berarti. Februari berarti. Enggak, aku Maret. Oh, Maretnya. Aku Februari akhir, soalnya 26. Kamu Pisces? Ya, Pisces. Oh, Pisces itu baperan banget tau guys, sumpah. Jadi kalian ini terserah baper kon opo iba perempuan. Nah, bukan gitu Feb, gini maksud aku gini. Pisces itu misalnya dia habis ngomong sesuatu sama orang, habis ngumpul nih banyak sama orang apa habis ngomong kayak gini. Nanti after dia ngomong, pasti kalau Pisces tuh gini, tadi gue salah ngomong enggak ya? Tadi gue oversharing enggak ya? Iya enggak? Gitu enggak? Enggak ah, itu tergantung orangnya ah. Kamu jangan sama-sama. Iya, pasti itu. Weton, weton kamu apa? Nggak boleh guys, nggak boleh disebut weton itu. Nah, kenapa? Nggak boleh kata orang tua. Oh, boleh kok. Nggak weton kamu apa? Aku Jumat Legi. Aku dia nyebut weton anjir. Kenapa emang salahnya apa waktu disebut? Ya udah aku sama aja kayak kamu. Lebih tuh mau gendeng ini. Ya udah Feb, kamu marah-marah mulu. Tukang bohong, males aku. Eh,
Kalau aku itu bisnis kliwon, jadi agak nggak baperan. Apa? Bisnis kliwon? Anjir, iya. Aku bisnis. Iya, aku juga bisnis, tapi aku nggak tahu apaan. Tapi kamu kan nggak orang Jawa. Aku kan mama papaku Jawa, Feb. Jawa mana? Aku lahir di Cilacap, di Jawa Tengah. Oh, ngapak. Iya, tapi aku nggak bisa bahasa ngapak. Oh, orang ngapak, orang penak, lotek, dewek, ngomongnya gitu. Gini, ngomongnya gini, aku tau nih, ojo kayak kue, gitu. Oh iya, cek kayak kue. Kue wis karo liane, aduh. Iya, ta, tapi kamu kan lama tinggal di... tapi papa mama ini sekarang di Cilacap. Nggak di Bekasi. Duh, gimana toh? Lah, aku kan emang rumahnya di sana. Oh, berarti kecil lahirmu tinggalmu di Jakarta. Iya, jadi enggak, lahirnya di Cilacap. KTP ku tuh lahirnya di Cilacap, tapi 3 bulan tuh dibawa ke sana. Gitu. Kita liburan ke Cilacap yuk. Ini loh, Fer. Apa? Ke Nusa Kambangan kayaknya mesra. Oh, aku bilang itu, tapi jauh dari situ. Ya, kayaknya mesra di sana. Kalau aku nggak mau, nggak berani, nggak mau. Nanti aku mau pinjem borgolnya kamu, mau tak borgol terus tak sabet di cetes. Kamu mau aku tenggelamin? Akan kamu udah tak borgol. Kamu emang gak suka toh kalau di borgol-borgol gitu. Kita putih-putih. Oh iya, kan kita mau dinner. Kamu ngomong doang ah, kalau Surabaya gak ngabarin. Oh, tak suwi kok. Mem pepekmu. Kamu ini aku di Surabaya, aku di Surabaya. Duh, tidak bisa. Aku sudah punya pacar soalnya. Oh iya sih, tahu sih. Makanya aku enggak itu kamu. Alah, tai alasanmu, Didi. Itu sama Didi, Febri. Yeah. Ya Allah, lingki. Siapa yang punya pacar? Aku enggak punya pacar sekarang ini. Lo tadi ngomong. Wah, kamu dulu-dulu pas live sama aku tuh pernah tak ajak foto belum sih? Udah, nggak boleh itu. Itu hanya berlaku buat orang-orang yang baru sama kamu. Oh ya, kalau udah lama bolehnya? Belakang aja. Apa? Di belakang aja. Alah, bohong kamu ini pencen loling kamu siluman nih. Kamu ini... Dia tuh ya guys, Febri itu tuh... Sombong banget tau guys, orangnya sumpah. Oh, tak gerocok baju panas pun gakmu malah-malah. Sombongnya gimana? Bilang sama aku, sombongnya gimana aku? Kan kalau di live kan dia bilang, iya yo kalau... Kayak ngomong ke cewek-cewek nih. Kalau aku kesini nanti kita main ya, gini-gini. Pas dia lagi di kotanya, dia gak ada tuh hubungin-hubungin. Ya kan sebatas hiburan, kamu tahu. Ya gak mau lah, aku nanti takut dikira apa-apa. Gak mau aku. Tapi enggak deh. 53 guys, 53. Isinan enggak guys, aku langsung bercandain dia. Ih, kalian tuh 53 cah. Kamu kamu nge-gymnya di mana sih? Pilates bukan gym. Hah? Pilates. Oh, itu fungsinya biar apa? Ya sama olahraga juga, tapi olahraganya tuh kan kalau gym itu angkat beban. Kenapa kontenmu selalu nge-gym? Apakah itu membuatmu bahagia atau pancingan-pancingan? Sebenarnya apa ya? Karena gini loh, Feb, contoh, kamu misalnya lagi seneng mobil. Kamu ini dong, seneng dong upload kayak lagi mobil apa sinematik mobil apa-apa gitu kan? Ya, betul. Udah kayak gitu. Oh iya, cik. Bladi. Siapa ya Bladi guys? Follow-follow nancah Bladi, cak. Oh gitu. Ya. Oh, kamu berarti sekarang lagi suka, lagi semangat-semangat yang nge-gym. Jadinya kamu yang posting gym-gym. Gitu toh. Iya, yang gak gym semua sih ya, yang lain-lain juga. Tapi lagi. Tapi dulu-dulunya apa kamu sukanya? Nge-gym. Hobimu cuma itu, olahraga nge-gym doang.
Enggak deh. Maaf, kamu bilang. Enggak, kamu sukanya apa dulu? Dulu, ya dulu nge-gym olahraga kayak gitu, tapi suka ini loh, apa berkuda, Feb. Wih, berkuda. Sini apa ada stabelnya di Surabaya? Kalau di Surabaya itu di apa ya? Club horse yang di dekat UNESA itu loh, Feb. Surabaya. Iya, aku juga belum pernah sih di sini. Terus seru berkuda. Aku nggak suka, tapi lihat dulu pas pacuan kemarin, seru sih. Meskipun aku nggak tahu ingat-ingat, tapi seru. Iya, seru. Enak lagi maksudnya, apa ya? Ya, enak celingan tuh. Nggak tahu deh, aku jadi nggak fokus, Febri. Komenannya banyak banget. Ya udah, ya udah. Makasih ya, Di. Ya udah. Bye-bye, Febri sombong. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah itu dia teman-teman baru dari Kak Febrian Iqbal yang cantik-cantik ya. Nanti dilanjut lagi di video hiburan selanjutnya ya.